Any other questions about your assignment? Yeah, what's a sweet rock? Go! Come on, Peanut! Hello, I can do it myself! Hey, guys! I think he's dead. I'm not dead. Ladder! Ladder! Booyah! Get up! Grab hold! I don't need your help. I need your help! Bye, losers! Come on! Human, gonna make us lose. Hey, I've only got two legs. Go, two legs, go! Go, Lucas! Spring! Booyah! Booyah! Time out. I don't think I can do this. All right, woohoo! Whoa! Let me off! Don't let go! I'm gonna be sick! Don't let go! I'm letting go! You let go. Jelly bean? All right, Lucas! Good thinking! Slingshot! Booyah! All right, Lucas! Yeah, good job! Yeah, Peanut! You rule! Did we win yet? Almost! We just have to get the sweet rock over the finish line! Yeah, right. Hurry, Lucas! Run low! Bye-bye, loser! Climb the wall! Oh, forget it! This game is rigged! Red team wins! All right, we did it! Thanks for trying. Baik, sekali lagi selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang SWOT analisa, bagaimana kita menganalisa, mengevaluasi kinerja dari perusahaan kita. Ya, kita menggunakan strength, weakness, opportunity, dan threats. Kita tidak hanya mengevaluasi perusahaan kita, tapi kita juga bisa mengevaluasi dengan menggunakan SWOT analisis diri kita sendiri, gitu ya. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa semua diri kita mempunyai jiwa seorang pemimpin. Ya, setiap kita pasti punya jiwa seorang pemimpin. Tidak hanya ketua kelas, ketua geng, dan lain-lain, tapi kita semua yang duduk gitu ya, kita punya jiwa seorang pemimpin. Kenapa seperti itu? Karena kita ketika dilahirkan, kita memiliki jiwa pemimpin. Bahkan sebelum kamu dilahirkan, kamu mempunyai jiwa pemimpin. Kamu dibuktikan apa? Dari berjuta-juta sperma gitu ya, kita pelajari dari biologi gitu ya, hanya satu saja yang berhasil ya dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan siapa yang dilahirkan? Kamu. Kamu udah berhasil berjuang ya, dengan berlomba-lomba kamu buktikan bahwa kamu menjadi seorang pemimpin yang baik. Hanya kamu saja yang berhasil ya dilahirkan dalam dunia ini. Dan waktu kamu kecil, kamu juga tidak merasakan takut, betul ya? Kamu tidak merasakan takut untuk belajar berjalan, untuk belajar berlari, lompat ya. Kamu bagaimana melangkah kemanapun sesuka hati gitu ya, demi tujuan kamu. Nah, itulah ketika kamu waktu kamu kecil, kamu buktikan kamu memiliki jiwa seorang pemimpin yang baik. Kalau begitu, apa itu pemimpin? Ya, what is a leader? Apakah sebagaimana kita memimpin diri kita sendiri, atau kita mengatur diri kita sendiri? Ya, jadi sebelum itu kita akan sama-sama mempelajari karakternya terlebih dahulu. Apa sih karakter seorang pemimpin? Karakter seorang pemimpin, dia harus punya keterampilan dalam berkomunikasi. Kalau kamu pengen menjadi seorang pemimpin yang baik, kamu harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Dalam ketika kamu bertemu dengan orang, bagaimana caranya? Setiap kata demi kata kamu harus bagaimana menyampaikannya dengan baik, tentu dengan tidak menyakiti hati orang lain. Tentu bagaimana kamu bisa bernegosiasi dengan orang lain. Nah, itu disebut dengan skill
keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah keterampilan harus yang kamu miliki, harus kamu punya tujuan. Ya, seorang pemimpin yang baik harus punya tujuan, goals, dan juga objektif. Ya, ketika kamu tahu arah yang mana kamu akan lakukan, ya, visi misi kemana ingin kamu jalankan, maka anggota kamu akan mengikutinya. Tentu yang ketiga harus punya keterampilan, yaitu planning, merencanakan sesuatu. Jadi ketika kamu memiliki perencanaan yang baik, maka otomatis anggota kamu akan mengikuti rencana-rencana yang kamu telah buatkan. Jadi setiap pemimpin yang baik, ya, is always informed. Jadi semuanya karakter ini harus kamu miliki, keempat karakter ini harus kamu miliki dengan baik, ya. Nah, berikutnya saya akan tampilkan beberapa gambar. Kita saksikan baik-baik, ya. Kira-kira seperti apakah pemimpin yang baik, ya? Apakah yang pertama, gambar pertama yang warna merah itu adalah pemimpin, yang warna biru adalah anggota atau follower, ya? Nah, pemimpin itu ada berada di selalu di atas, gitu ya. Di anggota-anggotanya selalu ada di bawah, gitu ya. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, pemimpin itu selalu bergandengan tangan, gitu ya. Bergandengan tangan bersama-sama dengan anggotanya, dengan karyawannya, ya, dengan orang yang dipimpinnya, yang mengajak selalu berjalan bersama-sama. Itu gambar yang kedua, ya. Nah, gambar yang ketiga bagaimana seperti ini? Apakah seorang pemimpin itu berjalan di samping, ya, setiap samping anggota-anggota yang dipimpinnya? Apakah yang gambar ketiga seperti itu? Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik selalu berjalan di sampingnya, ya, berjalan kemanapun anggotanya pergi. Atau gambar yang keempat, pemimpin itu gambar seperti gambar yang keempat, seperti konduktor, ya, yang bagaimana bisa mengarahkan anggotanya mau kemana, gitu ya, pergi kemana, bisa ke kiri, gitu ya. Dia sebagai konduktor, dia memimpin, mengarahkan bagaimana menjadi suatu perpaduan yang indah, ya, seperti harmonisasi musik yang baik, gitu ya. Nah, yang kelima, bagaimana, apakah pemimpin seperti ini, dia berjuang, ya, berjuang bersama-sama, dia menarik anggota-anggotanya semua untuk ikut dia. Jadi dia menarik anggotanya supaya dia mau mengikuti pemimpinnya. Ataukah yang seperti gambar yang keenam, pemimpin itu dia memiliki apa namanya, megafon, ya, alat pengeras suara, ya, untuk ayo ikut, ayo maju, maju, gitu ya. Apakah gambar pemimpin itu seperti yang gambar keenam? Atau yang terakhir, pemimpin itu ada di tengah-tengah anggota-anggotanya, ya, berada selalu di dalam kerumunan anggota-anggotanya, ya, berjalan bersama-sama, gitu ya. Nah, kalau begitu apa sih perbedaan? Kita sudah melihat 7 gambar sebelumnya, gitu ya. Kita menjadi ingatan buat kita. Kita sebagai pemimpin seperti apa sih pemimpin yang baik, gitu ya. Apa perbedaan antara manajemen dengan leadership? Kita perlu tahu ini, ya. Yang pertama, leadership, ya, atau manajemen dulu, ya. Manajemen adalah suatu kegiatan. Oke? Okay? Suatu kegiatan, cara, dan juga proses untuk apa? Mengorganisasi, mempromosi, merencanakan, mengendalikan kelompok agar apa? Tujuannya bisa tercapai dengan baik. Jadi manajemen adalah suatu kegiatan, suatu cara, dan juga proses untuk apa? Mengorganisasi, mempromosikan, merencanakan, dan mengendalikan kelompok agar apa? Tujuannya bisa tercapai dengan baik. Yaitu POAC, yaitu planning, ya, merencanakan, organizing, ya, mengorganisasi, actualing, ya, bahkan controlling, ya, mengendalikan kelompok agar apa? Tujuannya bisa tercapai dengan baik. Itu manajemen. Kalau begitu leadership apa ya? Leadership adalah suatu kemampuan. Kemampuan seni dan juga ilmu. Ya, kemampuan itu baik terdiri dari seni dan juga ilmu. Dari mana? Dari orang yang berusaha untuk mempengaruhi individu. Jadi ada orang itu berusaha untuk apa? Mempengaruhi individu-individu. Jadi kalau kamu bisa mempengaruhi seseorang, ketika kamu mempengaruhi orang lain, ya, untuk mengikuti apa keinginan kamu, maka kamu di situ sudah punya jiwa leadership, yaitu kamu mampu, ya, berusaha untuk mempengaruhi orang-orang tersebut, individu tersebut, ya. Nah, leadership tentu kalau kita lihat dari gambar ini, leadership itu harus punya follower, ya, harus punya pengikut. Jadi seorang pemimpin dia harus punya follower, pengikutnya. Jadi tidak, kalau seseorang dikatakan pemimpin, seseorang dikatakan leader, ya, dia harus punya ada anggota yang mengikutinya, ikut mengikuti apa kata leadernya.
Dan tentunya leader harus punya goal, harus punya tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan apa yang ingin dicapai? Jadi kalau kamu ibarat bukan leader tuh bukan selalu di depan, bukan selalu di atas, tapi leader itu selalu di tengah-tengah. Karena dia punya follower, ya, di belakangnya punya follower, di depannya punya tujuan. Sekali lagi, di depannya punya tujuan, punya visi, punya misi dalam memimpin sebuah perusahaan, ya, leadership. Kalau begitu sifat-sifat yang dapat membuat berhasil bagaimana caranya memimpin yang baik. Yang pertama dia harus punya kecerdasan. Tentu, ya, kita harus punya kecerdasan EQ dan juga IQ, yaitu intelektual dan juga emosional, ya. Kita harus punya kecerdasan intelektual dan juga kita harus punya kecerdasan bagaimana mengatur emosi kita, ya. Ketika kita punya wawasan yang baik, ya, kita tidak akan mudah dipengaruhi, bahkan kita tidak mudah dibodohi sama anggota kita karena kita punya kecerdasan intelektual, wawasan yang baik. Dan kita juga punya kecerdasan emosional, ya. Kita punya kecerdasan mengatur emosi kita dengan baik. Ketika kita, bagaimana kita berhadapan dengan anggota kita, berhadapan dengan karyawan kita, ya, kita perlu marah atau tidak. Nah, kita bagaimana kita bisa mengendalikan EQ kita, ya, apakah dia ketika waktu dia salah bagaimana sikap kita, ya, ketika kita punya kecerdasan itu kita bisa mengatur yang emosional kita, maka kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Kalau kamu lihat pasti ada pemimpin yang marah-marah, ya kan, ada pemimpin yang baik ya, sopan, ada pemimpin yang tidak marah-marah gitu ya, lemah lembut gitu ya. Nah, itu mereka punya kecerdasan masing-masing bagaimana memimpin yang baik. Nanti kita akan lihat, ya. Yang kedua, bagaimana sifatnya yang punya bisa berhasil menjadi seorang pemimpin? Dia bisa menjalin sebuah hubungan dengan baik dengan orang lain, ya, mempunyai hubungan interpersonal dengan baik dengan orang lain. Dia bisa mengarahkan, dia bisa memimpin. Kamu gimana? Apa kesulitan kamu? Apa saja yang kamu hadapi saat ini? Apa yang kamu kerjakan? Kamu lagi ngantuk ya? Kamu lagi kurang semangat hari ini? Kamu lagi sakit ya? Dia bisa mengarahkan, baik, kalau kamu lagi sedang sakit, kamu boleh, kamu pulang istirahat ya. Kamu pulang istirahat, nanti besok saya bantu arahkan kamu bagaimana plan untuk menyelesaikan tugas ini. Ya kan? Dia bisa mengarahkan, membimbing, bahkan dia bisa mempengaruhi orang lain. Gitu ya? Ayo, kita semangat ya. Kita semangat, kamu semangat, saya juga semangat, gitu ya. Kita sama-sama mau maju, bagaimana mengembangkan perusahaan ini dengan baik. Ketika perusahaan kita punya banyak penghasilan, penjualan kita meningkat, otomatis kamu hidup kamu lebih menyenangkan, ya kan? Nah, dia bisa mempengaruhi orang lain. Ayo kita sama-sama bangun, kita bangkit, ya kan? Kita sama-sama melakukan dengan terbaik kita. Nah, jadi kita harus mampu punya hubungan yang baik dengan orang lain, personal. Yang ketiga adalah kedewasaan, ya. Kedewasaan kita harus tentu harus bijaksana, ya. Kita harus berpikir positif, ya. Tidak emosional. Punya karisma lah ya, punya karisma matang. Ya, punya figur, menjadi figur contoh, role model. Jadi seorang pemimpin dia harus dewasa, ya. Tentu kalau dia masih kanak-kanak gitu, dia masih muda ngambek dan lain-lain, berarti dia tidak cocok jadi pemimpin yang baik. Yang keempat, dia bisa memotivasi orang lain dan juga dirinya sendiri, ya. Dia bisa menciptakan semangat kerja yang gairah, yang penuh, luar biasa untuk perusahaannya, untuk bisa bangkit, ayo kita kerjakan bersama-sama. Dia bisa memotivasi orang, semua yang kita jual, melakukan penjualan, meningkatkan penjualan, ya kan. Nah, ketika dia bisa memotivasi diri dia sendiri, dia otomatis bisa memotivasi orang lain, ya. Yang kelima, dia harus jadi contoh. Sekali lagi, dia harus jadi role model, ya, contoh yang baik. Yang keenam, integritas yang tinggi. Dia harus menjaga sebuah integritas dan juga kesatuan kelompok agar apa? Agar tetap utuh. Ya, ini menarik ya. Supaya apa? Ketika dia punya integritas, dia punya prinsip bahwa salah ya salah, benar ya benar. Integritas tinggi dia jaga, integritas itu yang menjaga kesatuan supaya kelompok yang anggotanya itu tetap utuh, tidak terpecah-pecah. Ya, kenapa? Karena dia punya prinsip tidak boleh digoyangkan. Bos si itu masa dia ini ya menjual apa namanya data-data perusahaan. Dia punya integritas, gitu ya. Kalau dia salah ya salah, kalau dia benar ya dia benar. Dan dia tentu dia tidak mudah dipengaruhi orang lain. Kenapa? Karena dia bisa mudah dipengaruhi. Kenapa? Karena bos dia malas-malesan, dia tidak mau kerja. Ya, kalau kita hanya dengar satu pihak saja, maka bisa jadi kelompoknya akan apa hancur ya, pecah belah. Ya, dia dengarkan ini karyawannya yang merasa tidak apa ya, didengarkan apa pendapatnya dia, maka kelompoknya akan pecah ya.
maka kelompoknya dia mungkin dia akan pindah ke perusahaan lain gitu ya. Nah, apalagi sifat-sifat yang bisa berhasil dari seorang pemimpin yang berikutnya adalah humoris. Nah, ini menarik nih. Seorang pemimpin tidak kaku ya, tidak dingin. Dia harus bisa buat bercanda karyawannya gitu ya, bisa mengatur irama emosi-emosinya agar situasi itu semangat dia tidak takut ya, membuat karyawan itu tidak takut sama bos gitu ya, ketemu ya. Dia harus punya kemampuan untuk apa, menjaga suasana itu tetap terjaga dengan baik ya. Dan itu perlu latihan, betul. Kita tidak perlu jadi stand up ya komedi ya, nggak perlu jadi stand up ya, tapi kita bisa menjadi orang yang humoris ya, kadang-kadang ya bisa menghibur ya, bisa apa namanya, mengajak karyawannya itu tetap semangat, punya irama yang baik ya. Nah, berikutnya apa lagi? Komitmen tinggi. Nah, ini penting ya, seorang pemimpin dia harus punya komitmen, dia bisa menjaga apa yang diucapkan. Ketika dia bilang mau kasih bonus ya, ketika orang yang bisa mencapai target, maka kita berikan bonus yang kita janjikan ya, tegas dan nyatakan ya. Komitmen ini perlu, penting ya, menjaga ucapan ya, jadi jangan over promise gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga apa? Mampu memberikan wewenang ya, jadi dia bisa memberikan tanggung jawab kepada karyawannya, kepada orang lain. Kita bisa mendelegasikan pembagian ya, supaya lebih seimbang gitu ya. Nah, tentu kalau pembagian yang seimbang itu akan memunculkan kekuatan yang baru ya dalam sebuah kelompok ya kan. Dia ketika bisa membagi tugas, kamu ke daerah sini, kamu ke wilayah sini, kamu ke wilayah Jakarta Utara, kamu wilayah Jakarta Barat ya. Ketika dia bisa mampu memberikan tanggung jawab, kamu, saya yakin kamu bisa, kamu menggantikan si Pak Budi ya, kamu menggantikan Pak Budi untuk presentasi di wilayah Jakarta Utara, saya yakin kamu bisa, kamu bisa dapat omset seperti itu yang luar biasa. Dan ketika kita yakin ya, maka kita memberikan kepercayaan diri kepada anggota kita. Nah, yang keempat, bagaimana menciptakan rasa aman. Rasa aman itu sangat baik gitu ya bagi kelompoknya. Jadi jangan membuat rasa takut kepada anggota karyawan. Dikit-dikit takut dipecat gitu ya. Dikit-dikit kalau misalnya kamu gak kerja dengan baik gitu ya, maka kamu akan dikeluarkan. Tidak ya, kamu harus memberikan rasa aman ya, lindungi gitu ya. Kalau saat kondisi pandemi saat ini, perusahaannya semua mendapatkan fasilitas gratis misalkan PCR atau swab, maka akan memberikan rasa aman bahwa dia datang ke kantor dengan keyakinan bahwa dia datang dengan sehat, pulang juga dengan sehat ya, tidak membawa virus. Jadi memberikan rasa aman. Yang kelima, ada tegas dan disiplin. Jadi ketika seorang pemimpin harus punya jiwa yang tegas dan disiplin, menjadi budaya dan etos kerja yang baik dalam perusahaan itu. Dan juga harus punya visioner. Sekali lagi, dia harus punya visi, punya goals, punya objektif, kemana yang dia harus bawa anggotanya, perusahaan itu mau dibawa kemana, organisasi itu mau dibawa kemana, sehingga kelompok itu bekerja dengan arah yang jelas. Tidak ngasal-ngasal hanya menghitung waktu, misalkan ya sudah ikuti alur gitu ya, ikutin arus saja, tidak. Dia punya visioner yang kuat. Dan yang terakhir, dia harus berani mengambil resiko. Ingat minggu lalu kita pelajari bagaimana kita mengkalkulate ya resiko-resiko yang ada. Kita harus berani mengambil resiko ya. Ingat baik-baik karakter seorang mengambil resiko, banyak, ada 4 tipe orang mengambil resiko. Nah, kamu harus berani, orang yang berani mengambil resiko tentu yang terhitung ya, terkalkulate sebelum apa, orang lain berani mengambil, melakukannya ya. Itu seorang pemimpin yang baik karakternya ya. Jadi seorang leadership itu punya plan, punya perencanaan, punya tim ya, punya tim, punya anggota, punya decision, punya keputusan. Dia selalu mengambil keputusan, kapan dia harus keputusan yang tepat untuk diberikan hikmat. Dan yang terakhir adalah bisnis ya, bagaimana dia punya bisnis yang baik ya. Nemo? Nemo? Nemo keluar! Dory? Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! It's all right, sir. It's gonna be okay. Turn around! You're pulling the wrong way! Look out!
to do. Nemo, no! We have to tell all the fish to swim down together. Get out of there now! I know this will work. No, I am not going to lose you again. Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. Look at them. Now go, hurry. Tell all the fish to swim down. Well, you hurt my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! You have to swim down! Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! Ya, baru saja kita menyaksikan dua cuplikan video mengenai leadership. Sekarang berikan komentar kamu bagaimana tentang dua video yang kalian saksikan di kolom komentar YouTube. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran kita hari ini kita bisa sama-sama mendapatkan inspirasi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, dan kita yakin bahwa kita adalah seorang pemimpin yang baik, pemimpin masa depan, pemimpin bangsa Indonesia yang lebih baik. Salam entrepreneur.